Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ada satu rahsia ataupun ada satu isu, satu topik panas. Satu maklumat yang pasti menggemparkan Tun Dr Mahathir Mohamad. Ini adalah berkaitan dengan perkara satu insiden panas, satu insiden yang mencemaskan berlaku pada tahun 2000 yaitu pada tahun eh, pada 23 tahun yang lepas. Saudara-saudara, ini adalah berkaitan dengan mata sebelah kiri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang lebam. Seperti yang kita tahu, sejarah itu di mana bekas Ketua Polis Negara pada ketika itu, yaitu eh, bekas Ketua Polis Negara pada ketika itu Tan Sri Abdul Rahim Nor yang disabitkan kesalahan, memukul Anwar ketika dalam tahanan, dan lima tahun kemudian pula Abdul Rahim membuat permohonan maaf kepada Anwar. Nah, menjadi tanda tanya ramai orang, adakah perkara ini? Um, dalang perkara ini adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Adakah Tun Dr. Mahathir Mohamad? yang mengarahkan bekas Ketua Polis Negara itu yaitu Tan Sri Abdul Rahim untuk menumbuk mata sebelah kiri Anwar pada ketika itu. Seperti yang kita tahu, Dewan Rakyat Keco bergegar dengan gelak tawa ahli parlimen pembangkang ketika seorang wakil rakyat kerajaan menuntut polis dan KDN ataupun kementerian dalam negeri menyiasat sama ada Tun Dr. Mahathir Mohamad terlibat ataupun terbabit dalam insiden mata lebam Datuk Seri Anwar pada tahun 1998. Insiden menggemparkan itu menyaksikan Anwar ditumbuk pada mata kirinya ketika ditahan polis beberapa hari selepas dipucat daripada jawatannya sebagai TPM. ataupun timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden AMNO. Ketika berbahas di Dewan Rakyat, RSN Raya ataupun PH Jelutong meminta Kementerian Dalam Negeri dan PDRM membuka semula kes itu untuk menyiasat sama ada tindakan Abdul Rahim menumbuk Anwar adalah atas sarahan Dr. Mahathir atau tidak. Nah, saudara-saudara, Sekiranya perkara ini dapat dipanjangkan, sekiranya PDRM dan KDN benar-benar akan melaksanakan siasatan baru lagi terhadap Tun Dr. Mahathir berkaitan dengan insiden-insiden uh, insiden mata kiri Anwar ditumbuk. Kalau dapat dibuktikan pula, Tun Dr. Mahathir lah yang dalang sehingga Anwar boleh cedera, ataupun dalang yang mengarahkan. Abdul Rahim, bekas ketua polis negara itu yang menumbuk Anwar Ibrahim, apakah pula tindakan yang bakal diterima oleh Tun Dr. Mahathir? Dalam artikel ini, saya ingin tanya kalau Tan Sri Rahim Nur telah dituduh membelasah yang berhormat Tambun, siapa Perdana Menteri ketika itu? Memang kita tahu mantan ahli parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Muhammad. Bukankah beliau juga perlu disiasat? Mengapa perlu bekas Ketua Polis Negara menanggung seorang saja? Kalau ini dapat dibuktikan, adakah ini menjadi satu rahasia hitam Tunduk Temahadir Muhammad yang disimpan oleh, ataupun yang disembunyi oleh seluruh rakyat Malaysia? Dan sehingga hari ini baru kita tahu, setelah RSN Raya PH dari Jelutong yang meminta KDN dan SPRM juga untuk menyiasat Tun Dr. Mahathir, bukan bekas ketua polis negara saja. Dalam artikel ini, sekali lagi saya ingin tanya, bukan membuat tuduhan, adakah KPN ketika itu bertindak disebabkan telah diberikan arahan berbuat demikian? Adakah arahannya datang daripada Dr. Mahathir? Permintaan saya, kalau Mahathir... Maafkan saya, permintaan saya kalau perkara itu dilakukan oleh Abdul Rahim atas arahan Dr. Mahadir, siasat perkara itu dan kita bawa Dr. Mahadir untuk menghadapi pertuduhan karena tiada had masa. Jadi saudara-saudara, bagi saya ini satu kejutan baru kepada Tuan Dr. Mahadir Muhammad. Dan kalau dapat dibuktikan bersalah, adakah Tuan Dr. Mahadir Muhammad boleh sekali lagi dikenakan tindakan undang-undang dan mungkin beliau boleh sekali lagi disiasat seperti apa yang di hasratkan oleh RSN Raya supaya PDRM dan KDN juga menyiasat Tun Dr. Mahathir. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati sekalian, kita dikejutkan hari ini dengan satu kenyataan dari seorang bekas menteri undang-undang. Ini adalah kenyataan yang amat padu, amat mengejutkan seluruh Malaysia. Disebabkan ini adalah berkait dengan isu pembebasan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Ramai yang berkata, ramai yang membuat spekulasi selepas PHBN membentuk kerajaan Ada yang membuat spekulasi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bantu AMNO untuk membebaskan Najib. Namun pada akhirnya kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat kenyataan bahwa semua keputusan mutlak berkaitan dengan pengampunan Najib adalah keputusan mutlak dari yang Dipertuan Agung. Nah, jadi itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ramai orang, spekulasi ramai orang yang menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membantu AMNO untuk bebaskan Najib. Persoalannya saudara-saudara, kita tahu kita juga tahu AMNO pada hari ini setelah kekalahan teruk pada PRU15. Menurut Zaid Ibrahim, yaitu bekas Menteri Undang-undang, beliau berkata bahwa hanya Najib Razak yang dapat selamatkan AMNO. Wow. Dikala kita menanti pilihan raya negeri di enam buah negeri yang bakal dilaksanakan pada tahun ini. Dikala kita menanti, adakah Najib Razak bakal dibebaskan dan mengangkat semula AMNO seperti sedia kala, seperti dahulu. Nah, saudara-saudara, dalam satu artikel menurut Zaid beliau meminta Anwar untuk bebaskan Najib disebabkan RM42 juta hanyalah hal yang kecil. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim menggesa PM untuk membebaskan bekas PM yaitu uh, Najib Razak demi rakyat. Dari sudut pandang scheme of things RM42 juta yaitu nilai dalam kes rasuah SRC International, di mana Najib disabit bersalah hanyalah perkara kecil. Kehadapan perdana menteri, anda perlu ubah fikiran tentang Najib. Demi rakyat, biarkan dia bebas. Dalam PRN akan datang, kerajaan Madani perlu menang. Anda perlu jadi perdana menteri untuk beberapa tahun lagi, siap zahid. Zaid juga berkata. Amno kini dalam keadaan lemah dan hanya Najib yang mampu membantu parti itu menang dalam PRN yang diadakan dalam enam negeri nanti. Sudah pasti kemenangan Amno juga adalah kemenangan kerajaan PHBN. Sudah tentu dia sudah didapati bersalah tetapi dalam scheme of things rm 40 juta adalah small change. Saudara-saudara, persoalannya apa pula penerimaan rakyat yang telah melihat Najib Razak sebagai banduan, sebagai orang bersalah. Kalaulah tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat begitu beria-ia untuk membantu Amno membebaskan Najib, bagaimana pula dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Adakah itu akan menjamin bahwa beliau akan menjadi Perdana Menteri a few more years ataupun uh, pada beberapa tahun akan datang lagi. Jadi saudara-saudara Um, Anwar, yang juga turut menganggotai lembaga pengampunan, telah menjelaskan setiap individu yang disabitkan bersalah ada hak untuk mendapatkan pembebasan dengan memfailkan permohonan dengan lembaga itu. Bagaimanapun, dia berkata pengampunan adalah hak mutlak yang dipertuan agung. Persoalannya, adakah hak mutlak yang dipertuan agung itu? Bakal dilaksanakan yaitu pengampunan kepada Najib sebelum PRN ataupun selepas PRN ataupun pada bila-bila masa saja. Jadi, ini menjadi satu keputusan yang dinantikan seluruh Malaysia. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.